Bangjo Cafe terletak tepatnya di Jalan Letkol Isdiman nomor 40, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tampak dari luar bangunan, Bangjo Cafe menegaskan konsep industrial pada bagian eksterior dan interiornya. Bagian interior sendiri dapat terlihat karena Bangjo Cafe sendiri merupakan bangunan dengan bukaan jendela yang lebar dan pada lantai duanya sendiri dibuat terbuka. Ketika memasuki ruangan lantai 1, suasana kafe yang nyaman dengan konsep industrial tropis dapat dengan mudah dirasakan oleh para pengunjung kafe di Bangjo Cafe. Konsep interior industrial pada lantai 1 dipertegas dengan penggunaan keramik warna abu-abu, dinding beton tanpa finishing, dan struktur bangunan yang terekspos, salah satunya yaitu rangka bangunan dari baja yang dicat warna hitam. Sedangkan untuk menegaskan konsep tropis pada interior Bangjo Cafe, pemilik meletakkan banyak tanaman hijau dan juga menggunakan material kayu untuk meja dan kursi kafe. Meja dan kursi kafe sendiri memuat kapasitas sebanyak 2-4 orang. Untuk menuju lantai duanya sendiri, kafe ini menggunakan tangga berbentuk U dengan railing menggunakan besi. Pada lantai 2 Bangjo Cafe merupakan bagian bangunan yang semi terbuka, di mana di sisi kanan dan depan bangunan langsung menatap area luar bangunan tanpa adanya penghalang. Dengan kondisi seperti ini, maka bagian interior pada lantai 2 langsung mendapatkan pencahayaan langsung dari sinar matahari dan juga untuk penghawanya sendiri dari angin sepoi-sepoi yang berasal dari luar bangunan. Bagian void pada lantai 2 cukup lebar, hal ini memungkinkan pengunjung untuk melihat suasana pada lantai 1 Bangjo Cafe. Untuk material atapnya sendiri, Bangjo Cafe menggunakan seng dan juga baja ringan sebagai struktur atapnya. Di lantai 2 Bangjo Cafe ini, material yang digunakan pada kursinya yaitu mayoritas menggunakan besi.
Di lantai 2 juga terdapat banyak tanaman merambat untuk menekankan konsep tropis industrial. Dengan penerapan konsep desain interior industrial, banyak pengunjung merasa nyaman untuk menghabiskan waktu di kafe ini, seperti menikmati bebas, santai, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, interior industrial Bang Jo Cafe telah berhasil diterapkan dengan cara yang baik dan tepat sehingga nyaman bagi pengunjung, yaitu dengan pengeksposan material bangunan dan struktur bangunan yang merupakan ciri khas dari konsep industrial itu sendiri dan menggunakan material yang bersifat tropis, yaitu menggunakan material kayu dan juga terdapat beberapa tanaman yang mendukung konsep tropis itu sendiri. Demikian review mengenai desain interior cafe.